Selamat malam para fans. Maaf, saya belum sempat membalas di mention satu-satu. Karena saya sibuk syuting. Tema perempuan. Saya jadi ingat perempuan-perempuan yang mengubah hidup saya. Saya jadi ingat pengemis. Pengemis itu disimbolkan tangannya di bawah. Selalu disimbolkan tangannya di bawah. Soalnya kalau tangannya di atas itu konser. Konser sambil ngemis, minta mas, minta mas. Saya itu memiliki kelembutan hati seperti ibu saya. Kalau saya melihat pengemis, itu saya, dia itu kasihan. Naik turun angkot susah. Saya pengen nganu, barengi. Saya pengen apa? Membonceng dia. Saya kan naik motor. Ayo bu, saya bonceng. Naik motor saya, ngeng. Silahkan turun bu, kita sudah sampai. Di mana ini? Kantor Satpol PP. Kartini membuat emansipasi. Tidak mengajarkan wanita untuk mengemis. Asik. Ada yang lucu dari lagu Kartini. Nunggu lucunya. Lagu pahlawan tidak pantas untuk dilucukan, Veles. Kartini itu punya gelar bangsawan. Gelar bangsawan Jawa untuk perempuan ini ada banyak. Yang pertama itu RA, Raden Ajeng. Untuk perempuan Jawa yang belum menikah. Raden Ayu, untuk perempuan bangsawan Jawa yang sudah menikah. RA Ditya, Raditya. Itu orang biasa yang belum menikah. Mas Radit senyum aja, gak usah ditahan-tahan. Bulu hidungmu loh mas, bergoyang-goyang. Lepaskan Radit, lepaskan Radit. Sudah. Zaman sekarang itu perempuan dan laki-laki kalau pacaran itu enak. Padahal zaman dulu itu ada banyak para perempuan yang mengangkat senjata untuk berjuang. Sekarang pacaran itu enak, tinggal duduk makan pancake selebriti. Terus, ini pancake-nya tinggal satu nih, buat kamu aja. Buat kamu, gitu. Kalau pacaran zaman perjuangan, itu pas gerilya gitu. Itu Belandanya tinggal satu.
sayang, ini pin granatnya udah kubuka. Sudah, kamu aja yang lempar. Kamu aja. Kamu, dar. Terima kasih ya, Dodit Mulyanto.